Belum diklik ya, itu. Ada tombolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis, yaitu kita ambilkan hadis-hadis pilihan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Adapun hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li ahadin, tidak ada ketaatan kepada seorang pun, fi ma'siyatillah, dalam hal maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamat ta'ah, tiada lain ketaatan itu, fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan. Hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya taat itu hanyalah dalam kebaikan. Sehingga apapun perintah yang tidak baik tidak boleh ditaati. Apapun perintah yang maksiat tidak boleh ditaati. Apapun perintah yang melanggar Islam maka tidak boleh ditaati. Misalnya nggih, Jumatan itu adalah kewajiban. Kalau ada perintah untuk menutup Jumatan, nah ini enggak ada taat. Meskipun kepada pemerintah enggak taat. Kenapa? Karena ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada uzur yang menyebabkan ditutupnya Jumatan, nah boleh. Tapi kalau hanya uzur yang dibuat-buat atau dirancukan saja, nah maka ini berlaku hadis ini tidak ada ketaatan kepada sesiapapun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la ta'ata, tidak ada ketaatan, liman lam yuti'illah, bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Ini riwayat Imam Ahmad. Demikian juga hadis yang lain, la ta'ata, tidak ada ketaatan, li makhlukin, untuk makhluk, fi ma'siyatil khaliq, dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga riwayat Imam Ahmad sahih. Tapi kemudian hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ini seringkali terjadi pertanyaan baik itu dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak. La talaqa, tidak ada talak, wala itaqa, dan tidak ada pemerdekaan budak, fi ighlaqin, dalam kondisi ighlaq. Apa yang dimaksud ighlaq? Ighlaq ini menurut sebagian ulama adalah marah. Jadi artinya kalau orang marah kemudian mencerai istrinya, ini cerainya tidak sah menurut sebagian ulama. Tetapi pendapat yang lebih bagus adalah ighlaq di sini maksudnya adalah dipaksa. Jadi kalau ada dua perbuatan ini dipaksa maka tidak sah. Mencerai istrinya dipaksa, ditodong tembak misalnya, kalau kamu tidak cerai istrimu saya tembak, ini dipaksa. Nah, maka dia mengatakan saya cerai istri saya, enggak sah. Demikian juga yang kedua adalah itaq. Itaq itu memerdekakan budak, dipaksa memerdekakan budak, nah ini tidak sah. Adapun kalau marah maka memerdekakan budaknya tetap sah, kemudian mencerainya juga tetap sah. Namanya mencerai itu biasanya kan dalam kondisi apa? Marah biasanya. Ini tidak harus, tapi biasanya orang mencerai dalam kondisi marah. Nah, kalau tidak marah kenapa mencerai? Nah, maka menurut Aisyah, demikian juga menurut Ibnu Abbas, seorang suami marah kemudian mencerai istrinya, ini cerainya sah. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, cerainya tidak sah karena beliau menafsirkan kata-kata ighlaq dalam hadis ini adalah marah. Ighlaq itu sendiri artinya adalah terkunci. Nah, maka kalau orang marah disebut ighlaq atau terkunci, ini ya masuk akal karena otaknya sudah terkunci.
dalam kondisi marah sehingga tidak terkendali, maka otaknya berarti apa? Terkunci. Dia menyesali apa yang dia ucapkan setelah marahnya selesai. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa orang marah itu memang otaknya terkunci. Tapi sekali lagi, ighlaq ini pendapat yang lebih terkenal adalah bukan marah, tetapi dipaksa tadi. Cerai dipaksa, tidak sah. Memerdekakan budak dipaksa, tidak sah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah, cerai dalam kondisi marah, maka ini cerainya dibagi dua. Kalau marahnya itu sampai melenyapkan kesadaran dia, maka ini tidak sah cerainya. Tetapi kalau marahnya itu masih menyisakan kesadaran, jadi dia ngomong apa sadar. Ketika sudah selesai marah, kemudian istrinya bertanya, panjenengan tadi mencerai saya? Iya, saya tadi mencerai kamu. Kamu bikin saya marah. Nah, berarti sadar. Nah, kalau ini sah seperti ini. Tapi kalau marahnya sampai tidak sadar, jadi mengatakan kamu saya cerai, kemudian setelah selesai, kemudian marahnya selesai, ditanya istrinya, apakah tadi antum menceraikan saya? Dia mengatakan, enggak kok, saya enggak ngomong apa-apa. Nah, ini berarti enggak sadar. Nah, kalau enggak sadar seperti itu, menurut Ibnu Taimiyah apa? Tidak sah cerainya. Pendapat seperti ini saya cocok ya. Karena apa? Orang yang marahnya sampai tidak sadarkan diri, itu sama dengan orang gila nih, Pak. Sama dengan apa? Orang gila. Nah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang gila bahwasanya dia tidak terkena hukum sampai sadar dari gilanya. Mari kita lihat sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam, diangkat pena, an thalathah, dari tiga orang. Anil majnun, dari orang yang gila. Al maghlubi ala aqlih, yang terkalahkan otaknya atau akalnya. Hatta yabra, sampai dia sembuh dari gilanya. Wa anin na'im, dan dari orang yang tidur. Hatta yastaikid, sampai bangun. Wa anis sabi, dan dari anak kecil. Hatta yahtalim, sampai dewasa atau sampai mimpi basah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, perhatikan di sini, al-majnun, orang yang gila. Al-maghlubi ala aqlih, yang akalnya terkalahkan atau tertutup, itu tidak terkena hukum. Rufi'al qalam, diangkat pena, itu maksudnya apa? Tidak terkena hukum. Nah, maka orang yang marah sampai hilang akalnya tadi, itu sama dengan majnun ini ya. Nah, buktinya dia ngomong sesuatu enggak sadar apa yang diomongkan. Setelah selesai dia mengaku tidak ngomong begitu. Nah, berarti tidak sadar. Wallahu a'lam bissawab. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada burung yang menyebabkan sial. Wala hamata, tidak ada burung hantu yang menyebabkan sial. Wala safara, dan tidak ada bulan safar yang dianggap sial. Wala ghula, dan tidak ada hantu yang menyesatkan perjalanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Nabi menyebutkan lima perkara, semuanya ini keyakinan jahiliyah. Adwa, penyakit menular. Tiyarah, burung tertentu yang dianggap kalau kita melihatnya berarti akan dapat sial. Hamah, burung hantu. Kemudian sofar, bulan sofar. Kalau zaman sekarang orang menganggap angka 13 bikin sial. Nah, ini bulan sofar dianggap bikin sial. Kemudian hul, ini hantu di tengah perjalanan di padang pasir. Ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah. Keyakinan yang pertama, adwa. Mereka meyakini bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita orang beriman tidak, kita orang beriman yakin bahwasanya penyakit itu menularnya atau berpindahnya dengan izin Allah. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan untuk menular, meskipun kita berhubungan dengan orang yang kena COVID, tidak akan tertular juga. Tapi meskipun kita menjaga diri, tidak pernah ketemu dengan orang yang kena COVID, tapi Allah bikin menular, pasti menular juga.
gampang bagi Allah untuk membuat virus ini terbang jauh, kemudian pergi ke rumah antum masuk, bisa aja bebas gitu. Ada orang batuk 1 kilo dari rumah antum, tapi oleh Allah dikirim dengan air angin yang berhembus kencang. Nah, ini anginnya sejuk sehingga apa? Ini virusnya masih kuat. Terus masuk rumah antum, bisa aja, okay? Itu kalau Allah berkehendak bisa. Nah, ini keyakinan kita orang beriman. Penyakit menular itu enggak ada yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Semuanya harus dengan izin Allah. Tiaroh, burung yang membuat sial. Itu mereka biasa melihat kalau ada burung gagak misalnya, okay? Kita berjumpa dengan burung gagak pada waktu mau safar, ini berarti kita akan sial, maka enggak usah jadi safar, nanti akan sial, enggak jadi keluar. Nah, ini enggak boleh seperti ini, enggak ada satupun burung yang menyebabkan sial. Hamah, burung hantu. Ini menurut orang-orang jahiliyah dulu, kalau ada orang yang dibunuh, maka dari kepalanya ini akan keluar burung hantu, Pak. Ini akan teriak-teriak terus burung hantu ini sampai dibalaskan terhadap yang dibunuh tadi. Kalau belum dibalaskan, dia masih teriak-teriak terus, masih keliling kota terus. Nah, maka kalau ada burung seperti itu, harus dicari siapa pembunuhnya, harus dibalas. Tapi ini adalah sesuatu yang batil, tidak benar adanya. Bulan Safar dianggap sial, enggak ada. Nih, semua bulan itu netral, tergantung kita bagaimana. Ghul, ini adalah hutan hantu yang katanya menyesatkan orang di tengah perjalanan di padang pasir. Jadi pada waktu mereka berada di padang pasir, mereka melihat seolah-olah di situ, di jauh situ ada perkampungan. Nah, maka mereka menuju ke tempat perkampungan tadi. Padahal biasanya lewatnya misalnya jalurnya jalur selatan. Tapi ini karena melihat, oh perkampungannya ternyata bukan selatan, tapi utara. Nah, mereka kalau mengikuti jalur utara, nanti lama-lama akan tersesat. Karena kampung tadi itu ternyata setelah didekati nggak ada kampungnya. Itu namanya ghul. Nah, Nabi mengatakan, la ghula, tidak ada ghul. Nah, kata-kata tidak ada ghul ini, padahal beberapa orang mengalami ghul. Jadi mereka berada di padang pasir, melihat seperti ada perkampungan, setelah didatangi ternyata enggak ada. Karena tidak mau melewati jalan yang biasanya, malah mengikuti apa pemandangannya tadi, akhirnya tersesat juga. Nah, ini berarti gimana maksudnya ini? Nabi mengatakan tidak ada ghul, sementara sementara fakta ada ghul, ada kejadian ghul. Nah, maka jawabnya adalah bahwa tidak ada ghul ini maksudnya tidak ada ghul tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ghul muncul sementara kita sudah baca doa sebelum keluar rumah tadi, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, ini enggak bakal ghulnya bisa mempengaruhi kita. Maka kita pasti akan selamat karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Arab Saudi itu biasanya, di Arab, negara Arab, ghul itu biasanya di padang pasir. Tapi kalau di Indonesia ya bisa aja di kuburan misalnya. Karena saya pernah dapat cerita dari mertua saya. Dulu ketika masih ada kuburan yang besar di kampung dia. Nah, itu sebelum maghrib lewat kuburan itu, pintu masuk semestinya keluar di pintu keluar. Tapi berjam-jam itu mubeng tau, Pak. Nggak bisa keluar-keluar. Sampai lebih dari 1 jam, mumet terus, mubeng terus. Nah, setelah itu baru kemudian bisa keluar. Nah, maka ini salah satu bentuk ghul yang ada pada negara kita. Semestinya jalannya lurus, tetapi tiba-tiba nggak tahu kenapa kita belok, kemudian malah kebingungan. Ini munculnya karena kita diganggu setan dan kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah kalau keluar rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian hadis berikutnya yang ingin saya bacakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghirara, tidak ada pengurangan, fi salatin, dalam salat, wala taslimin, dan dalam ucapan salam. Jadi salat itu jangan dikurangi, salam juga jangan dikurangi. Salat dikurangi itu maksudnya adalah dikorupsi rukun-rukunnya salat. Semestinya salat itu harus tumaknina, rukuk pakai tumaknina, i'tidal pakai tumaknina, sujud pakai tumaknina. Nah, ini malah 7 menit 23 rakaat. Nah, ini berarti ghirar. Ini dilarang oleh Nabi. Sabda Nabi jelas, la ghirara, tidak boleh korupsi, mengurangi fi salatin, dalam hal salat, enggak boleh.
Kalau mengurangi dalam hal makan kita boleh, Pak. Misalnya biasanya makan 3 kali sehari. Nah, ini setelah Ramadan ini kita pengen makannya 2 kali aja supaya langsing. Nah, enggak apa-apa, nggih. Yang merasa gemuk maka makannya dikurangi jadi 2 kali, enggak apa-apa. Enggak ada larangan. Yang dilarang adalah ghirar atau pengurangan dalam salat. Wala taslim, pengurangan dalam salam juga enggak boleh. Maksudnya adalah menjawab salam kepada orang muslim tapi dikorupsi, nggih. Mestinya itu waalaikumussalam tapi hanya waalaikum tok, enggak boleh, nggih. Sekarang ini kadang-kadang saya geleng-geleng kepala karena orang-orang begitu mudahnya terkecoh dengan kebodohan. Ada teman saya mengatakan, saya salam kepada tetangga saya, jawabannya wa'alaikum. Padahal dulu-dulu wa'alaikumussalam. Nah, saya tanya kenapa? Ya karena saya dituduh Syiah, sehingga dianggap saya sudah kafir, maka karena saya kafir berarti salamnya dijawab wa'alaikum. Padahal dulu-dulu akrab, Pak. Tapi gara-gara ada isu Syiah, kemudian apa? Ikut terkena makan isu tadi, kemudian sikapnya seperti itu. Yang dulu sholat diimami oleh teman saya ini nggak ada masalah, sekarang nggak mau jamah masjid tadi. Ya. Kalau sholat mesti muaduh kono ya. Nah, itu gara-gara apa? Isu. Nah, di sini sudah ada peraturan dari Nabi, la ghirar, tidak boleh korupsi, tidak boleh mengurangi fi taslim dalam hal masalah salam. Ya. Tetanggamu mengucapkan assalamualaikum, ya jawabnya waalaikumussalam. Enggak boleh waalaikum tok. Waalaikum tok niku Yahudi niku, Pak. Faqulu waalaikum. Idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitab, kalau seseorang di antara kalian disalami oleh ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi atau Nasrani. Faqulu, maka jawablah wa'alaikum. Nah, ini adalah untuk Yahudi dan Nasrani. Adapun tetanggamu yang dikatakan Syiah, nah, maka itu tidak berlaku hadis ini. Apalagi itu hanya tuduhan tidak terbukti, nah, lebih tidak berlaku lagi. Seandainya betul-betul Syiah, itu tetap salamnya dijawab wa'alaikumussalam, Pak. Seandainya betul-betul apa? Syiah. Kenapa? Karena hukum asal orang Syiah itu adalah Muslim. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir. Saya ulang lagi, ya. Hukum asal dari ahli bid'ah, baik itu Syiah atau Khawarij atau Mu'tazilah atau Qadariyah atau apapun, hukum asalnya adalah Muslim. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir. Nah, maka jadi kafir. Misalnya nih, ada orang Syiah mengatakan bahwasanya Quran ini 30 juz ini sudah berubah, mestinya 35 juz misalnya, nggih. Nah, kafir di tempat dia, nggih. Ada orang Syiah misalnya mengatakan Aisyah berzina, nggih. Istri Nabi itu berzina. Nah, maka dia kafir di tempat. Kenapa? Karena Aisyah sudah dibersihkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Berarti kalau mengatakan Aisyah berzina, itu dia mengingkari Al-Quran. Berarti kafir. Ya. Tapi ada orang Syiah yang tidak begitu. Dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwasanya apa? Sahabat-sahabat Nabi, ya radhiyallahu anhum. Nah, masih apa namanya? Tidak menampakkan kekafirannya. Maka ini masih hukumnya masih Muslim. Ya. Jadi jangan salah paham. Hukum asal orang Yahudi atau Nasrani adalah kafir kecuali kalau mengucapkan syahadaten. Hukum asal ahli bid'ah adalah Muslim kecuali kalau melakukan apa? Sesuatu yang menyebabkan dia kafir. Nah, maka hukum asal itu harus dipegangi selama belum ada sesuatu yang yakin yang menyebabkan dia kafir. Baik. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya bacakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la 'atirata. La far'a, tidak ada far'. Far' itu adalah hewan yang pertama kali dilahirkan oleh induknya, biasanya disembelih untuk para sesembahan orang-orang kafir. Itu namanya far'. Jadi misalnya saya punya sapi. Sapi ini melahirkan anak yang pertama. Nah, anak pertamanya ini namanya Far'un. Biasanya diambil, kemudian disembelih, dipersembahkan kepada para arca mereka. Nah, itu tidak boleh lagi dalam Islam.
wala atirah, dan tidak ada atirah. Atirah itu adalah sembelihan pada bulan Rajab. Jadi dulu di masa jahiliyah ada sembelihan di bulan Rajab. Nah, oleh Nabi kemudian ditiadakan. Tapi sembelihan di bulan Rajab ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, maksud hadis itu bukan begitu. Maksudnya begini. La atirata wajibah. Tidak ada sembelihan di bulan Rajab yang wajib lagi, enggak ada. Jadi dulu di awal-awal Islam wajib. Tapi setelah itu kewajibannya dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga setelah kewajibannya dihapus, masih tersisa kesyariatannya saja. Karena itu Imam Syafi'i berpendapat mandub hukumnya atau sunnah hukumnya kita menyembelih di bulan Rajab. Maka sembelihan yang syar'i ada dua menurut Imam Syafi'i dalam setahun. Pertama adalah kurban Idul Adha pada bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah atirah pada bulan Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ini bulan ke-7. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 12. Berarti setengah tahun kurban, setengah tahun lagi kurban. Ada enggak, Pak, yang pernah kurban bulan Rajab? Belum. Nah, panjenengan kan orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, Pak. Nah, berarti panjenengan mestinya kurban Rajab, nggih. Nah, kalau ada yang uangnya berlebih, silahkan nanti, nggih. Bilang sama takmir, aku meh atirah nih, ngikuti mazhab Syafi'i. Nah, nanti pas kajian gini nih, kita makan-makan daging yang enak, Pak. Nah, pun cocok nih, nggih. Ini saya bacakan ya. An-nahyu makhsusun, larangan ini dikhususkan bima yudbahu lidzalika muradan bihil asnam, yang disembelih orang-orang jahiliyah yang dipersembahkan kepada berhala di bulan Rajab. Amma ma tajarrada an dzalik, adapun sembelihan yang tidak untuk berhala, jadi memang sembelihan ikhlas karena Allah di bulan Rajab, famubahun, maka boleh, bal mandubun, bahkan hukumnya mandub, yaitu sunnah inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, maka ini yang ngakunya mazhab Syafi'i, monggo nih, korban bulan Rajab. Kalau mau lebih dahsyat lagi, silahkan baca berikutnya. Bal bahkan insahula, kalau memang mudah, kulla syahrin, menyembelih setiap bulan, fa'afdol. Nah, itu lebih cong. Ada enggak, Pak, yang mau sembelih setiap bulan? Kalau ada nanti hubungi saya, ya. Maksudnya saya diundang gitu. Gen lemu, Pak. Masa ustaznya kuru terus nih, kurang daging nih, kurang mangan daging nih. Boleh pitik, mboten napa-napa nggih. Tapi biasanya yang disebut sembelihan pada Rajabiyah, pada bulan Rajab ini maksudnya adalah hewan kambing atau apa? Sapi dan sejenisnya nggih. Tapi kalau enggak ada kambing enggak apa-apa. Ayam enggak apa-apa, bebek napa mentok. Baik, adapun hadis berikutnya ingin saya bacakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha, tidak ada nikah, maksudnya tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidain, dan dua orang saksi. Jadi sahnya nikah di dalam Islam itu harus memenuhi rukunnya. Satu, harus ada wali bagi si perempuan. Dua, harus ada dua orang saksi, dan dua orang saksi harus yang adil, bukan fasik. Tiga, harus ada maharnya. Empat, harus ada akadnya. Akad itu ucapan yang diucapkan sebagai bukti ijab kabulnya. Maka si wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku. Nih, kalau yang walinya adalah orang tuanya. Kalau walinya ustadznya misalnya, ya saya nikahkan kamu dengan putrinya Bapak Fulan, namanya Fulana, dengan mahar sekian-sekian misalnya. Nih. Nah, itu adalah akad yang berupa ijab dari seorang wali. Nah, kemudian laki-lakinya harus qabul, nih, harus menunjukkan dia menerima. Dia mengatakan, ya saya terima. Nih. Mengatakan oke, saya setuju. Mengatakan sip, saya matok, nggih. Niku pun sah, nggih. Jadi kalimat ijab kabul itu tidak harus bahasa Arab.
tidak harus qabil tu nikahaha, kemudian apa lagi napa bi mahri kadza wa kadza, nggih. Dan antara ijab dengan qabul ni boleh misalnya dipisah dengan bismillah, enggak ada masalah, nggih. Jadi misalnya walinya mengatakan kamu saya nikahkan dengan putriku. Nah, kemudian ini laki-lakinya mengatakan bismillah saya terima. Enggak apa-apa seperti itu. Nih. Karena saya dulu pernah mendengar ada orang mengatakan bismillah saya terima. Ini oleh hakimnya ini malah disuruh ngulangi lagi. Nih. Tidak boleh dipisah bismillah. Dalile pundi ngene kok. Mboten enten. Enggak ada masalah pakai bismillah. Malah berkah pakai bismillah. Nih. Yang tidak boleh itu misalnya antara ijab dengan qabul dipisah 1 jam, nah, itu enggak sah itu. Nggih. Ijabnya misalnya jam 10, qabulnya nanti jam 11. Ini ora kacek niku, nggih. Tapi kalau cuma dipisah bismillah pinten detik to, Pak? Saya nikahkan kamu dengan putri ini, nggih. Kemudian dia mengatakan bismillah saya terima, pinten detik ngoten niku, nggih. Enggak ada masalah, ya. Maka yang mengatakan tidak sah itu enggak ada dalil sama sekali. Bahkan Nabi hanya mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidin. Nah, kebetulan teman kita ini barusan menikah nih. Sudah sah belum, Mas? Ya, nah, silakan mendoakan, Pak. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, kalau pengen menikah lagi silakan, nanti kita doakan. Yang sudah menikah, kalau mau nikah lagi silakan, nanti kita doakan. Tapi ini saja yang ingin saya sampaikan dari hadis-hadis Nabi pilihan dari kitab Jami' Shaghir. Adapun sisa waktu kita buka untuk tanya jawab secara bebas. Monggo, Pak. Kalau yang pertama itu kan itu surat hati. Nggih. Jadi yang tadi kebiasaan ya komunikasi apa di dalamnya apa yang bisa surat Al-Kahfi. Ketika apa? Oh, hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Dalilnya, Pak? Dalilnya. Tapi kita mengambil hikmah dari apa yang kita sandikan selama ini kan hanya baca-baca saja. Oh, iya. Jadi yang kedua itu masalah nikah. Iya. Itu kan ada dua lagi ya. Satu itu kalau saya suami yang seperti itu sama istrinya itu tanpa kehadiran pihak putri. Tanpa apa? Tanpa kehadiran pihak putri. Oh, oke. Okay. Dan yang kedua itu apa alasan dan dari tertentu yang seperti itu. Soalnya orang yang lihat itu kok gitu loh. Terima kasih. Tapi yang pertama membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Fadilahnya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil Jumat, hari Jumat, adha'a lahu minan nur, dia akan mendapatkan sinar dari Allah ma bainal jumu'atain, selama 1 pekan. Nah, sinar ini menurut sebagian adalah nanti di akhirat, menurut sebagian lagi adalah di dunia. Ya, mudah-mudahan dua-dua sinar ini kita dapatkan. Di dunia kita dapat sinar sehingga diberi petunjuk oleh Allah, tidak masuk dalam kesesatan ya, gara-gara membaca surat Al-Kahfi, dan nanti di akhirat juga diberi sinar sehingga bisa melewati sirat di atas neraka Jahannam. Ini hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya sahih. Ini hikmahnya. Adapun 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka fadilahnya adalah apa? Dijaga dari dajjal ya. Man hafidha, barang siapa yang hafal 10 ayatin, 10 ayat min awali surat Al-Kahfi, awal surat Al-Kahfi, usima, dia pasti dijaga min fitnatid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Sehingga Nabi berpesan, ini hadis riwayat Muslim ya. Sehingga Nabi berpesan nanti kalau dajjal keluar bacakan awal Al-Kahfi. Nah, kalau kita sudah bacakan awal Al-Kahfi itu seperti senjata, Pak. Sehingga dia tidak bisa apa? Menyerang kita. Nah, makanya harus hafal awal Al-Kahfi. Karena kalau kita belum hafal awal Al-Kahfi, mau ngambil Quran sudah dicengkiweng dajjal pripun mengki. Kowe meh ning ndi kowe? Dijewerin mengki. Nah, kalau sudah kita hafal, maka dia datang kita langsung bisa bacakan.
Adapun akhir dari surat Al-Kahfi, 10 akhir dari surat Al-Kahfi, fadilahnya apa? Sama? Nah, kalau sama itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya Imam Muslim tetapi dhaif syadz. Ya. Sementara fadilah lain kita temukan di dalam Musnad Sunan Darimi. Tapi bukan dari sabda Nabi ya, dari perkataan ulama tabi'in namanya Jir bin Hubesh. Dia mengatakan, "Man qara'a, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi." Ini yang saya paham adalah 10 akhir Al-Kahfi. Li sa'atin yuridu yaqumu minan lail, supaya dia bisa bangun pada jam tertentu di malam hari, misalnya jam 1 atau jam 2 pengin bangun, qamaha, dia pasti bisa bangun pada jam tadi. Qala Abdah, berkata Abdah, ini muridnya Zir. Fajarrabnahu, kami mencoba hal itu, fawajadnahu kadzalik, ternyata kami dapati betul-betul seperti itu. Nah, maka kalau panjenengan pengin bangun untuk ronda itu bisa diterapkan ya, Pak. Jam 9 pun ngantuk, tapi rondo jam 1. Nah, maka jam 9 silahkan tidur, kemudian niat untuk bangun jam 1 baca akhir dari surat apa? Al-Kahfi. Nah, pertanyaan, apakah boleh seperti ini? Ini kan bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan ulama. Maka jawabnya boleh, karena ini termasuk dari tawassul dengan bacaan Quran. Jadi kita membaca akhir Al-Kahfi, kemudian berdoa kepada Allah, minta dibangunkan jam tersebut. Nah, ini tawassul namanya, enggak ada masalah. Nah, kenapa harus itu? Yaitu karena yang sudah terbukti itu gitu. Ya bisa aja surat yang lain terbukti, bisa aja, tapi kan belum terbukti. Tapi kalau yang ini sudah terbukti, sudah dicoba oleh sebagian para ulama kita. Tapi adapun tadi menikah tanpa kehadiran wanita, Pak, itu sah. Karena tadi kan harus ada apa? Ada wali, ada dua saksi, ada mahar, dan ada juga ijab qabul. Nah, ijab qabul itu disingkat dengan akad. Akad itu ada dua berarti. Ada ijab, ini dari wali, kemudian ada qabul, ini dari si laki-laki. Nah, maka kalau perempuannya tidak ada, ya enggak ada masalah. Jadi misalnya, ada teman saya bilang kepada saya, mau nikah lagi? Mau, saya jawab. Udah, kamu saya nikahkan dengan adikku. Dia ngomong begitu. Adiknya di rumah. Saya mengatakan, baik, saya setuju. Nah, itu langsung saya boleh pulang ke rumah dia, langsung gondol adik, boleh, Pak. Ya, ini dek, guys, gondku, Pak. Oh, sudah nikah lagi, kok. Jadi, bapak dia sudah mati, maka walinya adalah kakaknya. Nah, maka kakaknya menikahkan dengan saya sudah, dia sudah ijab, saya sudah kabul, ya. Nah, maka ini sudah sah pernikahannya. Zaman dulu seperti itu biasa, Pak. Zaman sekarang kita yang buat nenten, ya. Karena zaman dulu itu perempuan sudah pasrah kepada walinya, bilang kepada walinya, saya kamu nikahkan dengan siapapun saya setuju, yang penting orangnya soleh, baik, udah. Nah, kalau udah begitu, udah, kakaknya udah cari-cari temennya siapa yang baik, langsung dinikahkan di tempat, bawa pulang, bucaya kuwi kawanan. Nah, udah langsung selesai masalah. Jadi mudah sekali menikah itu, jangan dipersusah. Nah, kalau orang zaman sekarang mempersusah nikah, tapi mempermudah apa? Zina, naudzubillah. Nikah dipersusah, mahal, mahar harus apa? Mahal. Kemudian harus di gedung, apa namanya, walimahnya dan sebagainya. Enggak usah begitu-begitu, sesuai kemampuan aja. Kemampuannya walimahnya cuma 100.000 beli gorengan untuk satu pengajian ini, enggak apa-apa. Jadi pesan gorengan 100.000 dibagi pada pengajian ini, masing-masing dapat 2 atau 3. Nah, kemudian nanti diumumkan, ini walimah saya. Enggak apa-apa. Ini sah nih. Ini. Maka saya enggak setuju. Walimah sampai ngutang-ngutang nih, bukan setuju lho nggih. Walimah niku duwene pira yaitu dipakai. Enggak usah utang. Karena kalau utang panjenengan nanti habis selesai walimah tidak senang-senang sama istri, malah cemberut terus nih, mikirin utang. Tapi kalau apa namanya tidak ada utang, nah senang, alhamdulillah, nggak ada masalah. Cukup, Pak. Ya, ya. Nah, ada lagi? Monggo, Pak. Ini masih masalah corona. Tentang korban corona itu kan bekas-bekasnya itu diurus oleh bekas itu yang harus dipakai. Dari pemandian
jalan terus mengapa itu ada jenazahnya itu ya termasuk juga disuarkan akhirnya ya di ya, TV itu disuarkan itu di depan kuburan berarti kan ada larangan sholat di kuburan apa termasuk sholat jenazah juga atau termasuk sholat itu ya, sholat di kuburan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu kondisi yaitu ketika jenazah sudah dikuburkan sementara kita belum sempat mensolatkan jenazah tadi itu aja yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adapun kalau jenazah sengaja kita bawa ke kuburan disolatkan di sana di masjid gak disolatin, di rumah gak disolatin ini salah mau nyolatkan berhenti dulu sebelum masuk apa? Kuburan. Jadi memang kuburan itu bukan tempat untuk apa? Sholat. Itu hukum asal. Jadi kata kuncinya gini, hukum asalnya tidak boleh sholat di kuburan. Udah itu hukum asal. Nanti kalau mau sholat di kuburan harus dalam kondisi pengecualian yang ada dalilnya. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, al-ardu bumi ini kulluha masjid. Semuanya adalah masjid. Maksudnya boleh untuk sholat. Jadi Pak Tani misalnya mencangkul sawahnya belum selesai sudah adzan duhur. Nah maka dia sholat di sana nggak apa-apa. Ya. Karena kalau sholat ke masjid nanti malah mengganggu para jamaah, baunya nggak enak ya. Dan bajunya kotor. Nah, maka dia sholat di sawahnya nggak apa-apa. Semua bumi ini masjid. Illal makbarah kecuali kuburan nggak boleh untuk sholat. Wal hammam dan tempat pemandian umum nggak boleh untuk sholat. Karena kalau panjenengan sholat lagi enak-enak sholat ada aurat apa tampak aurat jadi sholat ya. Malah batin wah kayak kok ayuman kayak. Nah itu malah jadi rusak sholatnya. Nah makanya hukum asal. Maka kalau mau keluar dari hukum asal ini perlu dalil. Ternyata kita dapatkan dalil hanya satu aja. Yaitu ketika Nabi datang ke kuburan karena beliau belum sempat menyolatkan akhirnya mensolatkan di situ. Nah, maka selain itu kita belum temukan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggih wajar, Pak. Biasanya orang-orang itu enggak paham agama, nggih, sehingga sak-sake sakarepe. Seandainya mereka baca hadis ini, pasti mereka akan berhenti dulu untuk menyolatkan di mana sebelum masuk apa? Kuburan. Karena sudah masuk area kuburan itu sudah bukan tempat sholat lagi. Ada lagi? Nggih. Ya. Itu apa boleh melebar? Tadi kan dari sebelum akhirnya tapi kalau ini melebar dari asma-asma Allah atau dari sholat itu gimana? Boleh tawasul dengan apapun amal soleh kita. Baca Quran, sholawat, sholat sunnah, sedekah, apapun amal soleh bisa dijadikan untuk tawasul. Karena dulu ada tiga orang yang tertahan dalam satu gua oleh batu, nggih, batunya gelinding menutupi gua nggak bisa keluar. Akhirnya masing-masing tawasul dengan amal soleh masing-masing. Saya sudah birrul walidain ya Allah. Kalau memang birrul walidain saya ikhlas, maka tolong bukakan ini batu yang menutupi gua. Akhirnya bergeser. Nah, maka dari situ para ulama katakan boleh tawasul dengan amal soleh apapun. Nggih. Maka wirid-wirid, misalnya kita selawatan 100 kali. Setelah itu kemudian kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tawassul dengan selawat kita itu. Enggak ada masalah. Adiknya Ustaz Syihab itu cerita, dia di penjara di Saudi karena enggak punya visa atau gimana. Semestinya di penjara itu 6 bulan rata-rata. Tapi kemudian dia tawassul kepada Allah. Ya Allah, saya sudah hafalkan kalammu 30 juz. Maka tolong saya keluarkan dari penjara ini secepatnya. Akhirnya 2 bulan keluar. Nah, lain-lainnya masih nunggu 6 bulan lagi. Nah, itu tawassul dengan amal soleh. Ini menghafal Quran termasuk apa? Amal soleh. Maka boleh seperti itu. Ada lagi? Enggak, Pak. Oke. Minal a'idin wal fa'izin. Ini saya belum tahu dalilnya.
tapi itu hanyalah doa. Sehingga menurut saya begini, sama-sama doa, mending yang ada sumbernya daripada kita membuat sendiri. Karena kalau kita membuat sendiri itu seringkali salah-salah gitu loh, Pak. Penginnya baik tapi malah jadi apa? Salah. Sekarang apa maknanya? Minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang pulang dan termasuk orang-orang yang jaya. Itu kalimatnya menurut saya kok ora pati jelas sebenarnya. Pulangi pulang ning ndi niku? Ora jelas. Lah ya, artinya itu minal aidin termasuk orang yang pulang, wal faizin dan orang yang jaya. Pulang ning ndi ora jelas niku. Nah, maka menurut saya enggak bagus tuh. Nah, kalau saya biasanya tidak mau menambahi apa-apa. Ya sudah, taqabbalallahu minna. Ya, panjenengan jangan ikut yang biasa. Cukup nggih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.